au mailan bi yasma'uka maka kapanpun engkau melihat ada pada dirimu takasulan antoate, malas dalam berbuat taat kepada Allah apalagi perkara yang Allah wajibkan kepada kulonnya kita itu melihat rasanya kok malas, timbul rasa malas dalam berbuat taat. Tiba waktu subuh malas, mau ngaji malas, mau sedekah malas, mulai melihat ada rasa malas. Aumailan ila ma'usiyatih atau cenderung merasa ingin berbuat maksiat terus menerus Gampang sekali dalam berbuat maksiat Seolah-olah ia tidak diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Seolah-olah tidak ada konsekuensinya kelak di akhirat Karena kurangnya murokobah Karena kurangnya ada pada diri kita niku Menyadari bahwa sedang diperhatikan oleh Gusti Allah. Adapun Gusti Allah selalu mengawasi kita. Namun apakah kita menyadari pengawasan tersebut? Ya Niki kata beliau, kalau kamu merasa malas berbuat taat dan cenderung mudah berbuat maksiat, maka cara yang pertama, dawai beliau, fadakhirha. Maka ingatkan kepada dirimu. Bahwa Gusti Allah selalu mendengarmu, selalu melihat kamu. Ketika engkau berbohong, Allah menyaksikan, Allah mendengar. Ketika engkau menggunjing saudaramu, Allah mendengar. Ketika engkau berbuat atau berucap zolim kepada saudaramu dengan ucapan yang menghina mungkin ucapan yang tidak mengenakkan yasmauka Allah selalu mendengar itu semuanya wa dan Gusti Allah selalu memperhatikan kamu melihat menyaksikan kamu wa ya'lamu dan Gusti Allah selalu mengetahui rahasia kamu bahkan apa yang ada dalam Bisikan hati kamu, rahasia bahkan bisikan dalam hati akan selalu diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang tidak ada yang tahu, "Waduh, masya Allah, misalnya ngajinya luar biasa," tapi riak dalam hati, "Wah, ini supaya orang tahu ini, saya ini masya Allah, nah itu Allah mau mengetahui." ketika dalam hati ini kok cenderung ada rasa hasut gitu. nih? ada temannya beli HP baru misalnya ya. di depan ya senyam senyumai Masya Allah selamat ya saya ikut senang loh padahal hatinya ngenas padahal hatinya nggak suka nggak rela waduh kok beli HP nih, usaha aja HP 10 tahun nggak ganti-ganti misalnya kok enak hasut timbul hasut Allah menyaksikan Misalnya kalau naudzubillah ada seorang punya niat jahat Allah menyaksikan. Bahkan purorawu disebutkan itu dalam kitab diriwayatkan. Kelak itu ada seorang hamba yang sebetulnya dimuliakan. Dia merasa dimuliakan kali Gusti Allah sudah diminta untuk masuk ke dalam surga. Wah dikawal kare malaikat. Itu diriwayatkan dalam kitab itu. Dia itu sudah mencium aroma surga. Sudah dekat sekali surga ini. Tercium aroma surga niku para rawuh dikatakan jarak tempuh 500 tahun sudah tercium. Semerbaknya mudah-mudahan kita dapat mencium aromanya. Semakin dekat niku dia melihat keindahan surga. Istananya, kebun-kebunnya yang indah. Subhanallah. Ketika orang tersebut sangat gembira sekali, sudah pengen keburu masuk ke dalam surga, ternyata Gusti Allah menyatakan, tarik orang tersebut, letakkan ke dalam neraka. Wah kaget, bukan main nih. Lu ya Allah, bukankah saya akan ditempatkan di surgamu? Lah kok tambah diseret lagi oleh malaikat mau diletakkan ke neraka. Maka diingatkan para rawu oleh Gusti Allah. Tidakkah engkau itu memang betul kamu beramal baik. Tapi kamu beramal baik itu kalau di depannya orang banyak. Waduh, kalau di hadapan orang lain misalnya atau bersama teman-teman wah macak masya Allah wis. masya Allah seorang yang soleh seorang yang alim tapi ketika dia dalam kesendirian keadaannya berbeda kamu tuh diingatkan kali Gusti Allah kamu tuh kepada makhlukku tapi ketika engkau sendirian, engkau tidak merasa tawa untuk kepada saya. Jadi ketika seseorang niku poro rawuh, zohir dan batinnya berbeda, maka akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini makanya kata beliau, ingatkan dirimu itu ingatkan bahwa Allah selalu melihat, selalu memperhatikan, selalu mengetahui rahasia bahkan bisikan hati yang ada di dalam hatimu. Tapi kalau orang-orang sekarang ini lebih takut ke CCTV ini. Berapa banyak itu ya orang mau mencuri, mau maling, wah Gusti Allah seolah-olah enggak menyaksikan. Maling-maling. Lah kok lu ada CCTV? Gak jadi. Di balik nol itu kan berapa ada beberapa kejadian itu. Sepeda motor sudah hampir dikondol Tapi karena wajahnya terpampang di CCTV, bakal kena, bakal kecekel. Dikembalikan terus ke sepeda motor. Takut, takut bukan karena Gusti Allah, tapi karena sisi CCTV. Ini kan ajaib nih. Nggih, ajaib nih. Lu seolah-olah kalau orang mencuri itu terus Ya sekalipun mungkin nggak ketahuan di alam dunia, loh di akhirat itu bakal tetap Pororawuh tetap bakal Allah adili, bakal Allah kembalikan itu. Sekalipun bukan sepeda motor, buat apa sepeda motor nggih? tapi nanti pahala yang mencuri itu akan diambil, diberikan kepada orang yang dicuri tadi itu. Mungkin dia umroh, mungkin haji, mungkin tahajud, mungkin ngaji. Diambil pahalanya diberikan kepada orang yang dizolim para pekerja pekerja misalnya waduh kalau sudah ada atasannya kalau sudah ada bos nih wah rajin sekali takut kalau sudah ada bos itu sholatnya luar biasa ketika pimpinannya gak ada amblas guys. ketika bulan ramadan jadi sebentar lagi nih mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat amin ya robbal alamin Wah kalau sudah ada pimpinannya ada bosnya, waduh, puasa puasa pak, puasa. Wes ditinggal sama bosnya, puasa beduk ternyata. min, Jadi kata beliau pertama ingatkan bahwa Allah selalu memperhatikannya. Kalau kamu ada cenderung malas berbuat taat atau cenderung ingin berbuat maksiat, maka ingatkan diri kamu. Allah selalu mendengar melihat kamu. Nah, tapi kalau mboten mempan. Fa lam yufidha. Namun jika dengan cara pertama ini enggak mempan. Bukan karena pengawasan Allah yang kurang menakutkan boten likusuri ma'rifatiha ta'ala karena memang jiwamu itu kurang mengenal akan keagungan akan kemuliaan Allah Ta'ala sehingga dianggap remeh nah seseorang itu yang dinyatakan sodik pororawuh sodik niku orang yang jujur asidik As seseorang yang jujur yang tulus depan belakang niku sama. Maka dia mengenal Allah, dia mengenal keagungan kemuliaan Gusti Allah, maka perbuatannya itu akan selalu sama. Tapi kalau seperti tadi ini, jiwa kurang mengenal kepada Allah. Bukan karena Gusti Allah yang tidak mulia, namun karena kita yang belum mengenal Allah Sesuai dengan kemuliaannya Seperti misalnya Kok ada misalnya Seorang pemimpin lah Anggap seorang presiden lah di Indonesia Jalan kaki misalnya Moro-moro kok dituban nih Jalan kaki ada anak yang mungkin nggak kenal kalau beliau tadi ini pemimpin, presiden bal-balan ditendang kena ke presiden tadi itu. Lu kenapa kok bisa kayak gitu? Karena anak ini nggak tahu bahwa beliau ini pemimpin negara. Tapi pas jalan misalnya kok ada di antara kita yang tahu presiden, wah Pak Presiden pasti bakal kita hormati, kita muliakan sebagai pemimpin negara. Nah, seperti itulah Pororawo. Ketika jiwa kita ini gak mempan ketika diingatkan bahwa selalu diawasi oleh Gusti Allah bukan karena Allahnya yang kurang mulia bukan karena pengawasan Allah yang begitu dahsyat itu kurang tapi karena kurangnya pengenalan jiwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi terlalu jauh kalau dalam kitab beliau ini yang lain Nasoih Adini diniyah Habib Abdullah dan Niki para rawu, mengajari kita itu malah pakai teori terbalik. Jadi justru kalau menyadari selalu disaksikan oleh Gusti Allah mungkin terlalu jauh. Maka coba bayangkan kata beliau. Kamu ini kalau mau bermaksiat coba dibayangkan kamu itu disaksikan oleh orang yang engkau segani, yang enggak mungkin kamu melakukan maksiat jika terlihat oleh sosok tersebut. Misalnya orang tua, misalnya saudara, misalnya pasangan, misalnya siapapun, mertua, dan lain sebagainya. Misalnya kok subuh, enggak, subuh azan, wis tak lanjut tidur, wis misalnya. Ini bayangkan kalau kamu mungkin karena jiwa kurang mengenal Allah tidak terlalu terasa takut, kira-kira takut sama siapa? Oh saya takut kalau ada orang tua saya dimarahin nanti saya. Bayangkan ada orang tua kamu, ya Allah langsung. Atau bayangkan ada orang yang engkau segani, maka akan tergerak berorau. Nah nanti kalau sudah seperti itu Bayangkan jika disaksikan oleh Nabi SAW Lebih dahsyat lagi pada akhirnya Kita bayangkan bahwa disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab beliau Nasai ad pakai logika terbalik. Jadi supaya kita itu semangat dalam perbuatan taat. Oh saya kalau dilihat orang tua saya saya pasti semangat. Karena orang tua saya senang kalau saya berbuat amalan seperti ini. Wah, gak mungkin saya mencuri kalau orang tua saya lihat. Ya malu saya. Gak apa-apa. Minimal kita bayangkan disaksikan orang yang kita segani. Jika merasa diperhatikan oleh Allah masih terlalu jauh untuk kita. Kemudian kata beliau, kalau nggak bisa diingatkan bahwa selalu dilihat oleh Allah, Fadkurlah Maka ingatkan Kepada jiwamu Kepada nafsumu Maka nal Tentang Kedudukan dua malaikat Rokib atid al -Garimen Yang keduanya ini mulia Alladzaini yaktubanil hasanat wasayiat Yang mana rokib Atid niki penulis amalan yang baik, kebaikan, wasaiat dan keburukan sekecil apapun. Watlu alaiha dan kalau perlu bacakan firman Allah untuk dirimu. It yatalakal mutalakiyani anil yamini wa anishimali qaid ma yalfidhu min kaulin illa ladehi rokhibun atid. perlu kita ingatkan rawuh tentang adanya malaikat yang selalu standby tidak pernah capek, tidak pernah luput, tidak pernah ketinggalan selalu mencatat perbuatan kita kebaikan apa atau keburukan. Kalau perlu kata beliau, bacakan itu firman Allah bahwa ketika kedua malaikat itu saling bertemu di kanan dan di, di kiri kita yang mana mayal fidhu min khawlin, tidaklah terucap satu ucapan pun illa ladaihi raqibun atid kecuali akan tertulis kecuali bersamanya akan ada malaikat yang menulis yaitu raqib atid lu senyuman saja para rawuh senyuman itu beda. Ada senyuman-senyuman ridho, senyuman tulus, ditulis pahala. Tabasumuka ila wajah sodakoh, kata Nabi. Senyuman kamu kepada saudaramu sedekah. Dicatat sama malaikat. Ada lagi senyuman-senyuman sinis, senyuman merendahkan, pun dicatat. Kali malaikat. Tidak ada yang luput, buton pernah. Nge. malaikat itu, lulu apa tadi itu? Kamalan apa? nggak ada. Selalu rapi. Apapun amalan kita. Sampai-sampai kalau Gusti Allah Niku menyatakan dalam firmannya bagaimana gambaran hamba-hamba itu ketika melihat catatan amal mahadzal kitab la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsoha lu catatan amal apa ini? La wala kabiratan Buku catatan ini tidak meninggalkan yang kecil maupun perbuatan yang besar illa ahsahha, melainkan semua tercatat rapi ada di sini. Si fulan pada tahun sekian, bulan sekian, hari sekian, jam sekian di tempat ini melakukan ini ini ini. Wajaduma amilu ahada. Kelak seluruh umat manusia akan mendapati apa yang mereka amalkan itu haldir, terpampang di hadapannya. Walayadlimu rabuka ahada. Dan Gusti Allah tidak akan berbuat zalim kepada seorang pun daripada hambanya. Semua akan dicatat oleh para malaikat dan disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nggih kula njenengan iki termasuk hamba-hamba yang menyadari atas perhatian malaikat tersebut dan mendapati catatan-catatan kita amal-amal yang soleh amin ya rabbal alamin. Fa'ilam tata asar, lu diingatkan malaikat pun masih belum mempan. Ada lagi kata beliau, diingatkan gusti Allah buatan mempan. Diingatkan ada malaikat yang selalu standby mencatat amal yang nanti diperhitungkan masih belum bisa ngerim daripada perbuatan maksiat masih belum bisa menjadi apa namanya pendorong dia untuk berbuat ketaatan. Cara yang ketiga, fa'ilam tata asar bihada tadkir, fadakirha kulub kurbal maut, wa annahu akrobuha ibn yuntator. Cara yang ketiga kata beliau, maka ingatkan jiwamu tentang dekatnya datangnya kematian Bahwa kematian adalah Perkara yang goib Yang paling dekat Pada setiap umat manusia Kita ini pro kan Ada hal-hal yang goib nah, Hal goib niku Yang paling paling dekat pada umat manusia adalah kematian. Karena kita tidak tahu kapan kematian tersebut datang. Mudah-mudahan sehat panjang umur Amin ya rabbal alamin. Niki roda berat ini pembahasan. Tapi harus nggih, niki obat nggih. Mudah-mudahan jadi obat. Nah, beliau ingatkan. Ingatkan dirimu itu tentang kematian, jangan sampai lupa. Karena kematian itu kan sebuah keniscayaan. Maka siapapun yang mempersiapkan sebelum itu datang wah niku beruntung kata Nabi saw al mandana nafsahu wa amila liba, lima ba'dal maut lu seseorang yang cerdas niku dawai kanjeng Nabi adalah orang yang merendahkan hawa nafsunya menekan hawa nafsunya dan mengamalkan amalan-amalan untuk kebahagiaan dia yang abadi kelak di akhirat Karena nggak ada yang tahu sampai dikatakan para rawuh sebagian ulama itu mengatakan lau ta'lamul ta bahaim minal maut ma ya'lamu ibnu adam ma akaltu seandainya hewan-hewan itu mengetahui tentang akan datangnya kematian kepada mereka Sebagaimana manusia itu tahu bahwa akan ada yang dinamakan dengan kematian. Maka kalian tidak akan bisa memakan hewan dalam keadaan gemuk, semua bakal kurus. Kenapa? Karena mikir bakal mati. Loh sampai seperti itu, bro seandainya hewan itu sapi, kambing, onta, kata ulama ini. Eh. Seandainya sapi itu tahu kalau dia itu bakal mati maka tidak akan ada sapi yang gemuk. Kenapa? Kepikiran. Kepikiran. Ya tapi subhanallah Kita ini sebagai manusia memang Gusti Allah ciptakan berarawu. Kita itu punya amal, punya angan-angan. ketika Gusti Allah niku menciptakan alam semesta niki Nabi Adam kemudian memiliki keturunan yang sangat amat banyak. Lu malaikat niku tanglet kali Gusti Allah. Ya Allah. Lah kalau manusia niki terus semakin banyak, maka enggak cukup niki Allah. Enggak cukup nanti desak desekan semakin banyak. Maka dijelaskan kali Gusti Allah, ini khalaqtu mauta. Ketahuilah malaikat saya ciptakan untuk mereka itu manusia adanya kematian untuk pindah ke alam yang berikutnya wah malaikat tambah bingung lu ya Allah nah jika mereka tahu kalau bakal mati bakal wafat nah mereka bakal kepikiran gak bakal enak hidup di dunia tidak bakal menikmati kehidupan dunia maka dijawab lagi oleh Gusti Allah amala bahwa saya telah menciptakan angan-angan untuk mereka tadi itu umat manusia ada yang angan-angannya ini 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 amal bukan dengan ain ya dengan ya alif amal angan-angan jadi ketika manusia itu apa namanya terobsesi dengan amal dengan angan-angan maka seringkali lupa bahwa ada alam berikutnya itu alam alam akhirat. Sebetulnya nggak serem para rawuh. Niki memang pembahasan agak berat nih. Kematian niki pembahasan yang pembahasan yang agak berat. Tapi ketika seorang muslim berbahagia di dunia dengan kebahagiaan yang tidak membuat Gusti Allah murka, wah niki bakal gembira dunia akhirat. Tapi ketika angan-angan tersebut menggeser kewajibannya sebagai hamba lah niki ini yang akan merugikan yang penting uang saya banyak mau maling mau menipu wis nomor dua itu yang penting saya kaya lah niki ini angan-angan yang berbahaya wis yang penting saya dapat jabatan sholat gak sholat wis urusan lantik lah yang penting jabatan saya dapat nah niki ini angan-angan yang membahayakan lu ya kalau sampai jabatan lah kalau nggak sampai sampai pun berbahaya apalagi nggak sampai tengah-tengah nggak -tengah sholat nggak sholat nggak sholat meninggalkan yang penting rapat 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 berangkat <tik> dalikahul khusranul mubin niki kerugian yang dahsyat nah beliau wa khawifha takut-takuti dirimu itu bihujumihi ala ghirrah bisa jadi kematian akan datang kepada jiwamu ala dalam keadaan boten siap wa mata dan ketika kematian itu tiba pada seseorang dalam keadaan yang tidak diridhoi oleh Allah la maka akan mendapatkan kerugian yang tidak ada akhirnya Naudzubillah min min zalik. Lo Nabi sallallahu alaihi wasallam saja perawuh. Nabi itu selalu mengkhawatirkan kematian lo ini Nabi lo nggih. Okay? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sampai kalau perjalanan itu wuduhnya batal. Kalau wuduhnya Nabi itu batal, Nabi tayammum. Para sahabat bingung tanglet lo ya Nabi ini insya Allah di depan ini bakal ada air. Nah kok panjenengan kok tayamum? Apa jawabnya Nabi? Karena saya belum tahu. Apakah saya akan masih hidup ketika sampai pada tempat pada tempat tersebut? Bahkan beliau niku pernah menyatakan, nafsi biyadeh. Demi yang jiwaku ada di genggamannya, yakni demi Allah. Ma rafa'tu godami. Fadhonantu anni allahuha. Hatta ugbat demi Allah, kata beliau, "Tidaklah saya itu mengangkat kaki. Ketika jalan itu, tidaklah saya mengangkat kaki. Maka, sebelum saya meletakkan kembali kaki saya ini, pasti saya akan mengira mungkin saya akan mati sebelum saya meletakkan kaki tadi. Tidaklah saya mengangkat kaki kecuali mungkin saya mati sebelum." kaki itu saya tempelkan ke bawah. hatta Kata beliau, tidaklah saya itu mengambil suapan makanan melainkan sebelum suapan tersebut masuk ke dalam mulut saya, saya mengira mungkin saya akan mati sebelum suapan tersebut masuk ke dalam ke dalam mulut. Lu kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Apalagi kulon jenengan Yang masih butuh untuk banyak Bekal, maka mari Mari Kita ini mari berbahagia Hidup di dunia, ayo Selama kebahagiaan tersebut Tidak Bertentangan dengan aturan Allah Kebahagiaan tidak Mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala jangan sampai kulon jenengan niki para rawuh kita minta nih dengan keberkahan ngaji kitabnya Al Abdullah bin Alul Haddad dengan barokahnya kumpul di masjid etikaf di masjid jangan sampai kulon jenengan niki termasuk golongan orang yang kelak disampaikan kepada Allah mengatakan kepada Allah Robirjiuni la alia amalu taraktu kelak ini ku para rawuh di akhirat banyak daripada hamba yang kemudian mengatakan Robir ya Allah gusti kembalikan saya ke alam dunia lagi, sebentar saja, saya tak ngaji ya Allah saya nggak pernah ngaji Al Quran, saya tak ngaji ya Allah sebentar, ya Allah kembalikan sebentar saja, saya tak pergi ke masjid, dulu saya jarang ke masjid, ya Allah kembalikan sebentar saja, saya tak puasa sunnah satu hari, dulu saya nggak pernah puasa sunnah. La ali ya Allah saya ingin beramal soleh dari apa yang saya tinggalkan. gusti Allah Inna kalimatun tidak ada. Itu adalah ucapan yang setiap orang mati mengucapkan yang sama. Maka mari g kita selalu menjadikan kita ini hamba-hamba yang mudah-mudahan dibahagiakan oleh Gusti Allah dunia dan akhirat dengan merasa diperhatikan. Nah, kalau cara niki buatan mempan, ada cara lagi yang insya Allah kita bahas di pengajian yang akan datang, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum wa 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 warahmatullahi wabarakatuh.